Tadi kalau itu jalan bolak-balik berapa menit? 30 menitan? 30 menitan? Akhirnya setelah sekian lama Kle naik motor lagi, Kle merasakan udara dan debu-debu di luar. Tadi pas di jalan kan Kle pakai helm yang kacanya dibuka ya. Karena kalau ditutup nggak kelihatan. Gelap. Terus gue sebel. Soalnya ada motor yang, kalian tau gak sih motor yang knalpotnya itu tinggi. Yang kalau kalian di belakangnya itu bisa ketampar-tampar sama asap knalpotnya itu. Iya itu. Kalau tadi kayak begitu. Kole ada di belakang knalpotnya. Jadi jidat Kole ketampar. Kalian ya, kalau punya gila ya ini seblak ya, nggak tahu diri. Katsunya enak. Tadi kulit cerita sampai mana sih? Ih, sampai knalpot ditampar ya. Knalpot ditampar, jidat ditampar. Jadi ntar dulu ya. Tunggu ya. Ketampar knalpot. Oh ya, kalian tuh ya, kalau punya motor yang knalpotnya tinggi-tinggi, kayak sendawa dulu. Kalian tuh harus mikirin orang yang di belakangnya, tau gak? Kalian kalau punya knalpot yang tinggi-tinggi, bagus sih. Pasti tujuan kalian itu buat ini kan, biar gak kebanjiran kan. Biar kalau banjirnya tinggi-tinggi, knalpot kalian tuh gak kemasukan air, ya kan? Tapi kalian pikirin dong orang yang di belakangnya. Itu kalian tuh lagi menyebarkan bibit-bibit jerawat, tau gak? Hmm.